Ya, sebelah kanan boleh teman-teman dari LT Pro. Sebelah kanan. Satu orang dulu. Silakan sebelah sini, sebelah kanan. Iya, silakan. Din, begini, saya mau bertanya. Tadi Kak Din bilang kalau kita memakai foundation yang terlalu terang dan itu kan berakibat fatal. Nah, kalau kita terlanjur, kemudian kita mengakalinya supaya tetap terlihat flawless tuh gimana ya? Sekian, terima kasih. Iya, untuk foundation yang terlalu terang ya, Bu ya. Ya, baik, silakan Kak Din. Jika kita menggunakan foundation yang sudah terlanjur terang, nah gimana caranya? Sebelah sana tadi yang bertanya. Ya. Oke, jadi untuk mengakalinya adalah kamu bisa pakai loose powder atau kamu bisa pakai compact powder dengan warnanya yang kamu turunin begitu. Terus kamu pakai brush, diaplikasikan menggunakan brush di seperti tadi misalnya, sorry, aku aplikasikan di bagian sini begitu. Jadi kamu pakai brush, terus kamu puter. Begini, jadi kamu jangan panik ya, karena biasanya kalau seperti itu apapun kesalahan makeupan itu sering banget terjadi. Cuman yang paling penting jangan pernah panik, karena kesalahan seorang makeup artist di depan klien itu cuman kita sama Tuhan yang tahu. Jadi jangan panik, bener nggak? Ya. Kliennya nggak tahu ya kan? Kliennya nggak tahu. Kalau kliennya tahu, dia akan jadi panik juga dan dia akan jadi rumpi. Rumpi itu apa bahasa Indonesia nya? Jadi bawel. Jadi bawel dia gitu. Jadi jangan biarkan dia tahu begitu. Kalau saya lihat bilang kok ini putih banget ya. Oh iya bentar ya, padahal dalam hati astagfirullahaladzim ini gimana ya? Gitu kan kita sambil mikir, benar enggak? Nah, cari cara. Oke, ambil loose powder atau compact powder dari LT Pro, kamu aplikasikan di sini terus kamu tinggal begini 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 gitu. Udah deh, jadi kan warnanya juga bagus. Terus kalau kamu lagi mengaplikasikan sesuatu, jangan langsung ambil bedak begitu kalian yang ngomong begitu. Nanti ya kak, gitu pak. Biarkan pikiran dan hati mikir dulu. Waduh gimana nih say, kan gitu. Bener? Ya, kediri itu cara mengakalinya. Aduh ya. Gimana ya say? Ya baik, sudah terjawab ya ibu. Nah sekarang pertanyaannya nanti akan kita lanjutkan. Sekarang kita akan melihat Kak Din bagaimana mengaplikasikan koleksi make up palette dari Kak Din. Nah, kalau tadi warna yes bisa dipakai untuk bagian blush on. Kemudian untuk eyebrow tadi juga sudah digunakan di koleksi make up palette. Sekarang warna apa Kak Din yang dipergunakan? Top. Oh. Ini aku pakai warna top, top jadi tinggi itu. Terus aku tadi base makeupnya tuh pakai base eyeshadownya pakai lipstick. Lipstick yeah. Apapun ya terserah kalian, yang penting gak glossy. Diaplikasikan dulu sebagai base eyeshadownya yang warnanya senada. Terus aku aplikasikan eyeshadownya yaitu warna top. Ini top tuh agak pink gitu warnanya ya. Warnanya agak pink. Ini biasanya aku sebut teknik eyeshadow pesan cinta. Pesan cinta. Baik, jadi untuk base eyeshadownya tadi Kak Din memanfaatkan koleksi Aqualine Lipstick. Aqualine Lipstick ini juga merupakan lipstick terbaru dari LT Pro di mana dia water base, sejuk apabila digunakan, mempunyai 10 varian warna. Warnanya sangat lembut, dia matte dan tahan lama. Ya, baik. Jadi aku pakai lagi warnanya adalah shanty ya. Shanty. Jadi ini ada shimmery gitu. Diaplikasikan pakai jari aja ke seluruh bagian kelopak mata. Dia akan ada shimmery gitu diaplikasikan ke sini, bagian sini. Terus udah deh jadi shanty kan. Nah. Ya, baik. Karena kadang kalau kita lagi aplikasikan sesuatu ke klien itu kan kita doa gitu. Dan aku menanamkan semua doa itu dalam sini. Jadi ketika kita pakai eyeshadow warnanya cantik, ya jadilah klien kita jadi apa? Cantik. Ketika kita aplikasikan warnanya jadi manja, maka klien kita akan terlihat. Ketika kita aplikasikan aplikasi yang warnanya adalah OMG, maka klien kita akan jadi OMG, keren banget
gila makeup lu bisa begini kan begitu ya. Jadi aminin aja. Ini adalah doa dan gua cinta dari Dean untuk kalian. Mudah-mudahan di setiap koper, di setiap kalian lagi mau berangkat kerja, ini selalu jadi sesuatu yang positif untuk kalian. Mudah-mudahan yang pakai Express In Makeup Palette, jobnya nambah banyak. Amin. Duitnya gak pernah habis. Laris manis Tanjung Kibun. Mudah-mudahan yang belum beli Express In ini, beli buruan bu ya. Ya baik, jangan lupa kalau Express In juga masih tersedia hanya di sini ya Bu ya, belum beredar di pasaran. Jadi pastikan semua peserta yang mengikuti seminar hari ini adalah yang pertama. Jadi bisa mengaplikasikan koleksi terbaik dari Kak Din dan juga LT Pro Professional Makeup. Nah ini untuk di bawah mata, nah ini juga Kak Din masih memanfaatkan koleksi terbaik dari Make Up Palette. Nah ini dimanfaatkan untuk warna yang coklat tua, namanya untuk hari ini yang dipakai? Gilase. Ya baik, jangan lupa ya nanti. Bahwa nama-nama yang sudah diciptakan oleh Kak Din ini juga merupakan satu doa terbaik. Jadi kami berharap teman-teman semua nanti sesuai dengan harapan ya untuk menggunakan ekspresi ini, mengekspresikan. Baik, jangan lupa untuk pembelian terbanyak hari ini akan bisa mendapatkan hadiah. Jadi nanti akan dipilih 3 dengan pembelian terbanyak mendapatkan paket produk dari LT Pro. Mulai pembelanjaan 200.000, Anda juga akan mendapatkan banyak sekali hadiah, ada agenda, kemudian ada voucher cantik yang bisa dibeli dengan pembelanjaan mulai 300.000, 400.000. Dan juga untuk promo hari ini ada spesial paket berisi smooth corrector, aqualine, fix conceal, dream blush, glitter gel, akan mendapatkan hadiah berupa bantal leher ya atau pillow travel dan juga shave and tint. Jadi hadiahnya sudah double harganya dari Rp585.000 menjadi Rp454.000. Banyak sekali lebih dari hampir Rp200.000 untuk hadiahnya. Berikut produk shave and tint senilai Rp135.000 dan juga pillow travel. Untuk base deal hari ini pembelanjaan 300 akan mendapatkan glossy lipstick atau long lasting metallic. Jadi lipstick seharga 105. Banyak sekali hadiahnya yang bisa dibawa pulang ya. Dan untuk saat ini Kak Din menggunakan dual lasting eyebrow cream. Nah ini dipakai untuk eyeliner seperti yang sudah sedikit saya ulas bahwa dual lasting eyebrow cream mempunyai dua fungsi. Bisa untuk eyebrow, alis, atau juga untuk eyeliner. Ada 3 varian warna ya. Ini Kak Din menggunakan bulu mata expert. Yes, ini expert, tapi aku sudah tempel-tempel di sini dulu. Karena durasinya kita tidak terlalu panjang, jadi aku tempel-tempel di sini, ini sudah aku tumpuk ya. Ya, tadi yang ditempel oleh Kak Din, bulu mata expert, ini ada 3, nomor 14A, 16B dan X09. Bulu mata yang dipakai Kak Din dari expert ada 3, yaitu 16B, X09 dan juga 14A yang sudah digabung. Nah, baik untuk eyelinernya ini tipis-tipis saja ya Kak Din ya. Nah untuk teman-teman yang ada di sini spesial hari ini kita juga ada diskon 20%, jangan lupa.